Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau tidak, nggak apa-apa sih. Ampun suhu, aku bocahmu. Hai, assalamualaikum teman-teman. Oke, ini adalah salah satu burung perkutut dari suami aku yang rencananya nanti mau dilepas. Jadi emang ini kita abadikan dulu momennya sebelum dia kita lepasin. Ini suami lagi ngambil burungnya. Kenapa dilepas nanti bakal aku jelasin nanti ya, bakal aku kasih ceritanya alasan dibalik pelepasan burung ini. Sebenarnya kasihan sih, nanti makannya gimana? Kalau biasa kita kasih makan terus tiba-tiba terbang, nanti dia cari makan sendiri kan. Kasihan Pak Zami juga, sedih dia. Suami lagi kasih wejangan biar dia hati-hati nanti sehat-sehat ya burung. Kamu sekarang cari makan sendiri ya, jangan marah ya karena dilepasin. Semoga dimanapun kamu sehat selalu. Burung, jaga diri baik-baik ya. Maaf ya burung, kayaknya kamu bebas aja ya. Bye burung. Oh dia berhenti. Dia berhenti. Bah, dia berhenti di pohon belimbing. Kayaknya dia mau pamitan dulu nih deh. Gak mau langsung terbang jauh gitu. Yaudah kita tungguin ya sampai dia benar-benar mau pergi sendiri terbang bebas. Oke, jadi kenapa sekarang aku mau cerita kenapa burung ini dilepasin. Awalnya beberapa waktu yang lalu itu suami aku mimpinya itu isinya dia ngelepasin burung ini yang sekarang kita lepasin tadi. Karena emang ciri-cirinya ya burung itu, dia yakin kalau yang ada mimpinya itu burung ini. Dan awalnya sih gak kepikiran, maksudnya cuma mimpi gitu. Pas suami cerita aku juga bilang cuma mimpi gitu. Nah tiba-tiba kemarin kalau nggak salah ya, kemarin suami tuh cerita kalau beberapa hari ini dia tuh kepikiran terus sama mimpinya itu gitu. Apa kita lepasin aja ya. Terus akhirnya kita diskusi kalau dilepasin nanti kena resikonya gimana, udah rela belum. Karena burung ini tuh udah kita pelihara kurang lebih 1 tahun. Lumayan kan, biasanya dirawat terus tiba-tiba ini harus diterbangin bebas. Jadi agak ragu juga sebenarnya. Tapi daripada Pak suami ini kepikiran terus, ya udah akhirnya kita mutusin ya udahlah, mungkin emang dia
udah waktunya untuk terbang bebas, mau cari makan sendiri gitu, mau hidup sendiri gitu. Dan ternyata kayak gini nih, waktu udah diterbangin dia juga agak mau pergi gimana, nggak gimana, kitanya malah jadi sedih gitu loh. Kasihan, nanti dia gimana kalau biasanya dikasih makan kan, dimandiin, tiba-tiba ini hilang gitu, nggak ada. Tapi semoga dia baik-baik aja dimanapun dia. Jadi gitu ya, ceritanya tuh emang berawal dari kayak mimpi, cuma mimpi sih sebenarnya. Tapi karena kepikiran terus, ya udah. Oke, ini sengaja aku rekam terus sampai benar-benar burungnya terbang, terbang bebas jauh. Mungkin dia masih berat kali ya dengarnya. Kayak kalimat perpisahan ya sih, ya Allah. Dia masih belum beranjak deh, belum mau pergi.
Iya, burung. Bye. Hati-hati.